شهر رمضان الذي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu tidak hanya menahan lapar, menahan dari makan dan minum. Namun ada juga yang harus kita tahan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apa itu? Yaitu kita tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, pada malam hari puasa Ramadan, untuk berkumpul dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini secara tegas menegaskan kepada kita bahwa kita boleh melakukan hubungan suami istri hanya di malam hari bulan Ramadan, tidak di siang harinya. Lantas, kalau terjadi hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, apa hukumnya? Simak baik-baik hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." "Apa yang membuat kamu celaka?" "Aku sudah mengumpuli istriku di siang hari bulan Ramadan." Jadi orang ini yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan menyesal, "Celaka aku, wahai Rasul." "Kenapa?" Orang itu menjawab, "Aku sudah mengumpuli istriku di siang hari bulan Ramadan." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kamu bisa memerdekakan budak?" Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak bisa, wahai Rasul." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kamu sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut?" Dia pun menjawab, "Tidak sanggup, wahai Rasul." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Kamu mampu tidak memberi makan 60 orang miskin?" Dia pun menjawab, "Aku tidak sanggup, wahai Rasul." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Tiba-tiba beliau diberikan sekeranjang kurma, kemudian beliau kembali mengatakan, "Mana tadi orang yang bertanya?" Laki-laki itu pun datang, kemudian Rasulullah katakan, "Ini sekeranjang kurma, berikan kepada fakir miskin, sedekahkan." Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Tidakkah ada orang yang lebih miskin di daerah saya, wahai Rasul?" "Enggak ada." Rasul sambil tersenyum dan tertawa, beliau katakan, "Kalau begitu, ambil keranjang kurma ini, berikan kepada keluargamu." Hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, menunjukkan pada kita bahwa orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia terkena beberapa hukum. Satu, dia berdosa. Dia berdosa karena telah melanggar larangan. Dua, dia wajib bayar denda atau kafarot. Yang kafarotnya sangat berat. Memerdekakan budak, kalau tidak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Saudaraku, hukuman kafarot bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan khusus untuk puasa Ramadan saja. Tidak untuk puasa nadar dan lainnya. Kemudian siapa yang bayar kafarat? Apakah suami saja ataukah suami istri? Para ulama berbeda pendapat, namun yang lebih mendekati kebenaran bahwa yang membayar kafarat pada asalnya adalah suami. Atau ketika istri mengikuti ajakan suami, dia juga bayar kafarat. Namun kalau istrinya menolak ajakan suami, dia tidak wajib bayar kafarat. Karena itu kaum muslimin, yang harus kita hindari saat puasa Ramadan bukan hanya makan minum, tapi juga menahan biologis berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana kalau lupa? Andaikan Anda lupa di siang hari bulan Ramadan kemudian sampai berhubungan dengan istri Anda. Imam Bukhari membuat satu bab khusus bahwa Hasan Al-Basri Mujahid mengatakan, bila terjadi hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka tidak ada dosa, puasanya sah karena dilakukan atas dasar lupa.
Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami apabila kami bersalah atau kami lupa. Sekali lagi kaum muslimin, ingat aturan ini. Ramadan sudah di depan mata, jangan sekali-kali berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan karena denda dan kafaratnya sangat berat. Semoga Allah mudahkan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.